Okey, kita sambung balik dekat kereta. Sekarang masa kita nak pasang balik rappelling ni pada kita. Jadi pasang soket dulu. Okey. Okey, soket dah masuk. Dah masuk. Mula-mula sekali. Okey. Mula-mula sekali pasang skru yang kat sini dulu. Sebab skru ni yang paling susah nak masuk. Okey, skru ni. Alright, selepas pasang kita akan buat sedikit test lah. Okay, kita akan buat sedikit test untuk check balik betul ke tak kedudukan rehat motor wiper. Jadi nak test kedudukan motor wiper, biasa saya guna selotip lah, senang. Okay. Okey, konon-kononnya itulah kedudukan lengan wiper. Okey. Konon-konon je ni, nak pasang kan buka pasang banyak kali. Jadi kita konon-kononkan je. Okey, buka kunci dan on kan wiper. Okey, kita buka wiper yang ada timer eh. Kita boleh tengok. Dia naik habis, dia turun balik. Jadi, kedudukan motor ni betul. Sebab kita tak nak nanti arm duduk macam ni, bila kita on dia turun ke bawah and then baru dia naik balik. Ataupun dia turun ke bawah saja, dia naik balik ke sini. Okey, jadi sekarang kita nak betul lah kedudukan dia. Arm duduk macam ni, naik ke atas, turun balik. Okey, sebab pernah jadi kes pasang wiper motor tu dia turun ke bawah, dia naik balik. Kita tak nak macam tu. Itu kedudukan motor yang tak betul. Ni sekarang kedudukan rehat motor yang betul. Okey, ini kena double check sebelum pasang yang lain. Kalau dah siap pasang yang lain kena pula salah pasang, kena buka balik semua. Dah satu kerja lain pula. Okey. Sekarang yang tinggal nak pasang cover. Okay, cover wiper link ni. Jadi cover wiper link ni ada beberapa klik yang patah. Jadi saya kena pergi cari sekejap. Dah siap cari, jumpa nanti. Kita bersambung lagi. Okay. Yang dicari tak ada. Tapi at least klik yang bahagian hadapan ni saya ada. Klik yang duduk dalam lubang ni saya tak ada. Jadi wiper cover ni, wiper link cover ni kehilangan 2 klik lah. Klik yang dekat hujung sekali sini, dia adalah sama dengan klik door trim. Jadi saya ambil daripada door trim. Ini klik dia, nampak tak? Gelap lah ni. Ini klik dia, sama macam door trim punya klik lah. Tak nampak lah malam-malam ni. Jadi yang ni ada, yang tak ada adalah 2 klik yang dekat ujung ni. Yang tu tak ada. Tak boleh nak buat apa. Klik tu tidak dijual.
dekat kedai alat ganti, mungkin dekat Rod, dekat Honda Center mungkin ada. Okey. Dah masuk kat sini. Okay, panel ni. Okay, dia kehilangan klik ni. Yang jenis macam ni. 2 biji. Jadi hanya ada 3. Dan klik yang ujung sekali, dia dah patah. Yang dah patah ni pun tak nak buat apa. Nak repair ni, kena beli ni baru. Yang ni dah settle, seterusnya pasang. Alamak, kena buka balik. Kena buka balik. Aduh, cuai. Ini cuai. Ini cuai. Ini cuai. Tengah-tengah malam. Tengah ngantuk dah laparnya. Ini cuai. Ini tak dinafikan, ini cuai saya. Okay, kena buka balik. Kalau korang perasan, ini yang saya cakap tadi, saya dah pesan hati-hati jangan bagi hilang lah. Ini tak pasang. Okey, satu kat sini. Satu. Okey, kita pasang lagi sekali ni. Lock dia senang je, lock dia simple je. Masuk ke sini. Tolak. Lock. Kos, sambung balik. Sekarang nak pasang balik lengan. Okey, lengan arm dia ada dua. Kalau takut-takut terlupa nanti mana satu geduk kat mana. Okey, dia ada panjang pendek. Dia ada bengkok, dia ada lurus. Okey, yang bengkok ni, yang ni duduk belah driver. Ni. Okay. Okay, yang bengkok ni duduk belah driver sebab dia pendek. Satu dia bengkok belah driver. Yang panjang dan lurus ini duduk belah passenger. Oh, jatuh habis. Okay, berikutnya klik baru lah. Tak nampak lah malam-malam ni. Okay, ini kita panggil dia sebagai bumper clip. Tapi pasangnya kat tempat lain.
Dia ada dua saiz, satu pendek, satu panjang. Okey, yang pendek pasang kat tengah. Sini. Okey, tak nampak. Okay, try lagi sekali. Alright, boleh masuk. Macam salah saiz ya. Ini salah saiz ni. Cuba yang lain pula, cuba yang lain yang salah saiz. Pun salah saiz, jadi saiz dia bukan 6mm. Saiz berapa kat sini ni? Okay, saya pergi cari yang lain. Sambung. Okay, jumpa yang kecil lagi. Try. Okay, yang ni salah saiz. Try yang tepi. Yang tepi ngam 6mm. Okey. Yang sini tak ngam. Saya berapa? Jadi kena pergi shopping dulu esok. Nampak gayanya saiz tak ngam. Okey, saiz dia tak ngam. Jadi esok kena pergi shopping lock dulu. Satu je ngam kat sini. Okey, jadi ni longgar lagi. Masih lagi longgar. Last sekali, kita nak pasang cover untuk minyak brake ni. Macam tu je, simple. Pasang ayam getah. Dan siaplah cara-cara nak ganti wiper motor untuk Honda City Jazz Fit, sama je Aria satu lagi ya. Jazz on Honda Fit Aria. Ha, sama je. Dah siap pasang, boleh test. Alright, dah berfungsi dengan baik. Motor pun kuat, biarpun cermin kering, wiper dia naik dengan lancar. Okay, jadi kat sini je lah kot video nak share malam ni. Bukan malam, pagi buta ni. Iaitu video cara-cara nak ganti motor wiper Honda City. Sekian.